setelah kita ganti ketiga perpak pom ini power mesin semakin bertambah ya teman-teman dari muatan tadi saya perkirakan dengan total berat beban body mesin properti body barang terus orang-orang yang ada tadi diperkirakan mungkin walaupun kurang dari satu ton mungkin hampir dekat itu satu ton walaupun lebih juga mungkin nggak mungkin lebih banyak daripada satu ton itu total berat muatan bersama kendaraan bukan muatan kalau muatan aja nggak mungkin lebih daripada itu teman-teman jadi bagi teman-teman semua tentang motoris speedboat perlu diperhatikan juga ya teman-teman jangan anggap perpak yang seperti ini sepele karena itu pengaruh juga ini dengan power mesin kita ya sejak saya ganti ketiga perpak ini ini bukan perpak asli jadi pengaruh ini ini saya bikin dari ronsen nah, jadi sangat perlu kita perhatikan juga tarikan gas lebih ringan muatan berat itu seperti ringan lah kita bawanya itulah tadi mungkin diperkirakan berkendaraan bersama properti dengan orang-orang dengan barang-barang yang ada tadi mungkin hampir satu ton itu walaupun kurang nggak berapa banyak dari satu ton ya teman-teman sebab normal kendaraan ini kalau yang sudah-sudah uh, lain daripada kendaraan bodinya ataupun properti yang ada itu sebelum-sebelumnya saya pernah tes itu bisa naik lebih daripada 750 kg itu ya, teman-teman Jadi kalau kita perkirakan muatan yang ada tadi itu sudah hampir lah satu ton walaupun kurang nggak berapa banyak lah jadi itulah tadi semoga ini sedikit menambah uh, pengetahuan bagi teman-teman yang speedboat semoga ini bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan like subscribe dan komen ya teman-teman serta share juga agar yang lain juga bisa berbagi pengetahuan